Halo semua, perkenalkan, nama saya Bianto Rebin. Saya merupakan Ketua Umum Wikimedia Indonesia. Visi dari organisasi kami yaitu untuk pembebasan pengetahuan, terutama dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa lokal yang dipertuturkan di Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, kami banyak bekerja sama dengan instansi GLAM atau biasa dikenal dengan sebutan galeri, perpustakaan, lembaga arsip, dan museum untuk membantu mereka membuka akses-akses koleksi yang mereka miliki. Gerakan GLAM terbuka terkait erat dengan akses terbuka. Dengan terbukanya akses, maka pengetahuan bisa tersebar dengan lebih bebas dan masyarakat umum bisa mengakses konten dan koleksi dari instansi GLAM tersebut dengan jauh lebih mudah. Tantangan paling besar terkait dengan gerakan GLAM terbuka yaitu kesalahpahaman tentang gerakan GLAM terbuka itu sendiri. Banyak yang mengira bahwa dengan membuka akses atau koleksi yang mereka miliki, maka orang-orang tidak mau mengunjungi instansi mereka lagi. Padahal banyak penelitian malah menyebutkan hasil yang sebaliknya. Dengan terbukanya akses, maka visibilitas instansi tersebut akan semakin meningkat, serta berdampak atas peningkatan kunjungan dari masyarakat umum. Ada hal menarik yang membuat saya senang berkecimpung di dunia GLAM terbuka. Banyak orang, baik individu, peneliti, maupun masyarakat umum mengirimkan ucapan terima kasih kepada organisasi kami. Mengapa? Karena kami mampu menginisiasi dan mengajak banyak instansi penting di Indonesia untuk bergabung dalam proyek GLAM terbuka. Mereka membuka aksesnya dan masyarakat yang dulunya tidak mampu mengakses koleksi instansi GLAM tersebut, misalnya karena biaya atau mungkin waktu, akhirnya sangat berbahagia karena mereka berhasil mengakses konten tersebut dengan gratis dan juga bebas. Dari sinilah saya belajar bahwa akses terbuka mampu memberikan kuasa kepada orang-orang yang sebelumnya tidak mampu mengakses konten-konten pengetahuan tersebut. Pesan penting yang ingin saya sampaikan ke instansi GLAM yang belum buka koleksinya yaitu dengan buka koleksi yang instansi Anda miliki, instansi Anda turut membantu membebaskan pengetahuan dan memberdayakan masyarakat umum yang mengakses pengetahuan dari koleksi yang instansi Anda miliki. Sekian, terima kasih.